cara mengencangkan rantai yang sudah kendur tapi setelannya sudah habis, yaitu dengan cara memotong satu atau dua mata. Peralatannya hanya menggunakan bekas dry dock. Pertama-tama kita lepaskan rantai dulu, pas sambungannya. Ini sambungannya. Kemudian ini saja bisa langsung pas. Ini tadi yang lepas, kemudian kita majukan setelannya, kemudian pasang lagi sambungan yang dipas lepas tadi. Untuk memasang kembali kancingan, yang ini harus berada di depan. Kalau ini berada, coakannya berada di depan, sedangkan putaran dia ke depan, ini sering copot sendiri, nanti berbahaya. Jadi harus masang seperti ini, pasang seperti biasa. Kemudian kita setel seperti semula dan mendapatkan setelan dengan yang kencang. Kalau menyetel, setelannya banyak, hanya menggunakan bekas dry dock atau obeng dock. Selesai. Terima kasih.